Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya kawanku, ini mau masak cumi asin sama tahu sama bumbu-bumbu ya. Seperti ini ya kawanku, biasa seperti biasa ini masak cumi asin nih ya kawanku, cumi asin sama tahu sama bawang bawang daun yang banyak sama salam ini sama kunyit sama cabe banyak, cabenya cabe merah sama cabe ini ya, cabai merah sama cabai hijau ya kawanku. Ini lagi masak cumi asin dibikin kuah, tahu dikasih enggak, namanya juga pakai cumi asin ya, kita cobain dulu. Kita cobain dulu ya. Ini kurang garam. Padahal pakai cumi asin, tapi cuminya sebelum kami ini belum kami rebus tadi dicampur jadi kurang asin. Kita tambahin garam lagi. Kita tambahin garam sama micin lagi. Kita kesini jelas ya. Mantap, baunya segar. Tambahin garam secukupnya. Kita tambahin micin lagi. Jangan lupa ya. Yang baru kenal, jangan lupa pijit subscribe-nya yang kuning-kuning merah-merahnya. Lalu aktifkan tombol loncengnya ya, biar jadi warna hitam. Cuminya mantap kawanku, beli cumi 10.000 dapat 6. Tuh cuminya lagi mahal, cumi asin memang lagi mahal sih ya, jadi cuma dapat 6. Tuh bentar lagi matang ya kawanku, tuh udah ini mendidih. Kita cobain lagi. Kita cobain ya kawan. Mantul rasanya, mantul mantul. Diulang kawannya. Dos pedasnya oke. Rasa bawangnya oke. Asemnya oke. Manisnya dikurangin karena kalah dengan asin. Karena ini Pak apa? Cumi asin ya kawan. Udah mendidih. Jadi gulanya didikitin.
dibanyakin percuma, tetap kalah asin. Sebentar lagi matang kawanku. Mendidih. Cuminya mantul ya kawanku. Cuminya uhuy. Bikin perut kruyuk-kruyuk. Mana lagi cuminya? Wah, ini mah cuminya bertelur ya. Cumi sama tahu sama kacang. Kacang panda, apa kacang panjang? Sama cumi, tahu, kacang panjang sama bawang daun. Yang membuat bikin rasanya ketagihan, boleh dipraktekan. Bumbunya sederhana, cuman garam, micin. Garam jangan terlalu banyak karena cuminya juga udah asin ya kan. Apalagi ditambah kentang, wih, tambah mantep. Bumbunya cuman bawang, cabe, kunyit dikit, sama jahe dikit, sama salam buat menghilangkan ras apa bau amis ya. Ya oke, kawanku, saudaraku dimanapun berada, yang belum berkenalan silakan call berkenalan, tinggalkan di kolom komentar ya, tinggalkan jejak. Diakhiri dulu, buat topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.